Ada satu pertanyaan yang belum terjawabkan, sebetulnya apa atau langkah dan juga upaya yang akan dilakukan ketika apabila bencana tersebut terjadi ketika arus mudik sedang berlangsung. Karena yang dikhawatirkan itu tadi mengganggu mungkin arus lalu lintas pastinya, terutama para pengendara di arus mudik Lebaran. Seperti apa Pak upaya yang dilakukan dari Dinas Perhubungan? Ya, dari pemerintah Provinsi Jawa Barat mungkin ya lebih tepatnya ya, karena ada beberapa lini tugas yang memang bukan langsung berkaitan dengan Dishub begitu. Tetapi kami di pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Dinas Perhubungan Jawa Barat, kita berkoordinasi dengan instansi-instansi yang terkait, ya, yang beririsan untuk urusan terkait dengan bencana, seperti dengan Bina Marga, penataan ruang, kemudian juga dengan BPPD, kemudian malah dengan Basarnas kalau itu memang diperlukan ya untuk level bencanaan tertentu begitu, apabila ada korban dan lain sebagainya. Tapi yang pasti upaya yang kita lakukan adalah kita selalu berkoordinasi, khususnya di misalnya di musim mudik seperti ini, kita akan menempatkan seluruh tenaga, baik tadi dinas-dinas tadi itu ya, menempatkan tenaga dan juga jajaran di titik-titik yang kita anggap rawan, sehingga kita bisa segera merespon apabila terjadi sesuatu begitu. Intinya itu. Pak dan Heri, kita juga tahan dulu, peralatan. kita angkat satu penelpon yang sudah bergabung Siap. pada pagi hari ini. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Neng. Iya, Pak An, silakan ada yang ingin disampaikan, Pak. Selamat pagi, Pak Heri. Pagi, Pak An. Iya. Iya, saya silakan, Pak. Ya, saya salut ke Pak Heri, harus dipantau terus di jalan-jalan. Tapi saya mau tanya yang Bapak-bapak siapa ini. Ini kalau peta lingkungan ada yang longsor, seharusnya itu dikerjakan, ditata. Karena kalau sudah longsor jalan tersumbat, dan juga tipe tanahnya itu harus diperiksa apakah itu asoil, CBR, atau crushing plan. Jadi istilahnya jangan sampai kalau arus lalu lintas ini langsung longsor. Nah ini kan lama lagi. Jadi perhubungan tersedat. Nah itu harus diperiksa di mana peta longsor itu. Sekian, terima kasih. Oke, baik Pak Aan. Ini mungkin masukan ya yang bisa dilakukan walaupun memang tidak begitu terdengar, tapi mungkin masukan ke depannya untuk bagaimana menangani longsor ini agar tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas begitu ya Pak Heri. Iya begitu ya. Nah, Pak Heri tadi sempat menyampaikan bahwa tadi upaya yang dilakukan adalah Dinas Perhubungan tidak bekerja sendiri, bersinergi dengan juga instansi lainnya untuk bisa mengamankan daerah-daerah yang tadi rawan akan bencana begitu ya. Saya ingin tanyakan kepada Pak Sumayono, Pak, ini kalau kita lihat juga pasti PVMBG juga tidak bekerja sendiri, ada juga upaya bersinergi dengan pihak lain. Sejauh ini seperti apa, Pak? Kalau kami biasanya bekerja sama dengan BPBD, artinya dengan BPBD ketika ada bencana, dia kalau memang dia nggak bisa menangani, dia meminta rekomendasi kita arahan penanggulangannya seperti apa. Kemudian untuk belajar dari kasus yang puncak dulu, Bogor, Bogor itu, kami juga bekerja sama dengan PUPR, ada di Dinas Perhubungan juga di sana waktu itu ketemu di salah satu tempat untuk penyampaian antisipasi penanggulangan bencana longsor di daerah puncak Cianjur. Sekarang udah lebih baik kalau kita lihat beberapa penanggulangan stabilitas lereng udah dilakukan di sana. Nah, itu artinya kita memang tidak bisa bekerja sendiri, semua harus bersinergi, berkolaborasi bersama-sama semuanya. Kemudian kalau dari PVMBG sendiri ada Magma Indonesia, kalau memang itu terjadi di longsor, terjadi di kampung atau di jalan, itu ada lapor bencana. Lapor bencana nanti kami bisa menyiapkan tim tersebut untuk mengevaluasi sementara apakah ada potensi longsor susulan atau enggak. Karena di longsor itu tidak hanya berhenti satu titik, artinya ketika longsor itu masih ada potensi longsor dan susulan. Ketika curah hujan tinggi ada pergerakan berikutnya. Kalau kita lihat kasus di daerah Ponorogo dulu ketika mengevakuasi kan ada longsoran lagi gitu, artinya perlu diantisipasi gitu, artinya perlu diantisipasi potensi longsoran susulan itu. Oke, baik. Pak Heri, kalau kita lihat di Jawa Barat ini kan sebetulnya banyak jalur tol yang bisa digunakan oleh para pemudik. Walaupun sudah cukup banyak, tapi tidak sedikit juga akhirnya para pengendara ini yang tetap menggunakan jalur reguler. Nah, kalau Pak Heri sendiri bersama dengan Dinas Perhubungan menilai sejauh ini pantauannya, prediksinya apakah semakin banyak yang nantinya akan menggunakan tol atau tetap juga akan membludak begitu para pengendara yang melintasi jalur reguler? Ya, baik. Dari hasil rakor kita kemarin dari berbagai instansi menyampaikan berbagai prediksi ya.
baik prediksi berdasarkan statistik maupun berdasarkan hasil survei. Mm-hmm. Dan berdasarkan dari rakor tadi, kami mendapatkan informasi, kita semua mendapatkan informasi bahwa prediksi kenaikan volume kendaraan dalam masa mudik dan balik tahun 2019 ini akan meningkat. Bervariasi, ada angka yang menyebutkan antara 6%, ada 10% sampai 12%. Katakanlah range-nya 6 sampai 12% peningkatan. Dan peningkatan ini disebabkan berbagai faktor. Yang pertama, faktor alami. Tidak ada apa-apa pun pasti akan ada peningkatan. Itu yang pertama. Yang kedua, jalan tol Pantai Utara Jawa ini kan sudah beroperasi penuh tahun ini. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang masih ada beberapa tempat yang masih belum dioperasikan. Yang ketiga juga, isu yang terakhir hangat ini bahwa jalur udara kan akan menurun ya. Sekarang angkanya juga sudah mengindikasikan adanya penurunan karena harga tiket yang cukup tinggi, mahal ya, gitu ya. Tinggi, sehingga betul. Orang akan beralih ke jalan darat, gitu, khususnya jalan tol. Dan dari data statistik juga sudah disampaikan dari hasil prediksi bahwa jalur utara ini, baik yang tol maupun yang arteri pantura, itu menjadi favorit yang akan dominan dilalui oleh para pemudik dan pembalik. Dan berikutnya barulah ke jalan-jalan arteri lain ya, di luar tol, dan juga jalan provinsi serta jalan-jalan alternatif di kabupaten provinsi. Tapi itu pun cukup besar jumlahnya. Di total 3,7 juta masuk ke Jawa Barat. Masuk ke Jawa Barat. Dari total yang melalui yang menjadi pemudik itu angkanya 14,9 juta. Dan sebagian besar akan melalui utara tadi, dan 3,7-nya akan masuk ke Jawa Barat, baik yang dari masuknya ke selatan ketika Jabodetabek masuk ke Sukabumi, ada juga yang ke Banten ya, yang di luar Jawa Barat. Kemudian di tengah masuk ke Purbaleunyi begitu ya, hampir 18%. Kemudian di timur ketika memasuki kawasan apa, Ciawi Majakuning juga masuk ke Jawa Barat, itu ada 12%. Jadi total-total kita hampir 4 juta atau 3,7 juta yang ada di Jawa Barat yang akan masuk ke jalan-jalan arteri, jalan provinsi, jalan kabupaten kota begitu. Jumlahnya tidak sedikit ya. Jumlah yang tidak sedikit. Karena tadi prediksi ada peningkatan sekitar 6 sampai dengan 12% untuk pemudik kali ini. Nah, kalau untuk PVMBG tadi sempat dijelaskan bahwa memang jalur tengah dan selatan ini rawan akan ada yang bicara. Tapi kalau untuk jalur utara sejauh ini seperti apa, Pak? Kalau jalur utama relatif aman sih kalau untuk tol. Kalau tol itu utara cukup aman ya? Cukup aman, relatif aman di situ, di aman. Di utara aman. Tapi ada tidak yang perlu diantisipasi juga sebetulnya di jalur utara itu? Enggak, saya pikir. Karena di situ kalaupun ada cuma enggak signifikan sih. Enggak signifikan. Untuk jalur utara ya. Jadi memang yang harus diperhatikan adalah tadi jalur tengah dan juga jalur selatan. Ini kalau kita bicara mengenai weather forecast di Indonesia kan mungkin kalau di luar masyarakat tuh sangat memperhatikan sekali mengenai kondisi cuaca sebelum mereka beraktivitas. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebetulnya Pak, apa sih langkah yang bisa dilakukan juga oleh masyarakat untuk tahu nih kira-kira prediksi cuaca dan lain-lain? Ini sebetulnya pengaruhnya cukup besar nggak sih, Pak? Ya, sebenarnya bisa dilihat di situs BMKG, apalagi BMKG juga memperbarui sistem juga, dia sampai mengeluarkan prediksi perakiraan harian ya. Perakiraan, betul. Macam-macaman kita lihat di situ. Artinya kalau dia ada informasi berpotensi hujan lebat di area tertentu, otomatis kita harus mewaspadai area tersebut. Ya, bisa mencari jalur lain, misalkan seperti itu, gitu ya. Jadi sebetulnya pada saat mudik lebaran ini, bagaimana kita juga sebagai masyarakat bisa menggunakan teknologi yang ada ya untuk bisa berhati-hati sebelum Anda mungkin melintasi jalur-jalur tertentu yang diindikasikan rawan akan terjadinya bencana. Tetap bersama kami di News Jabar, kami akan segera kembali usai jeda berikut.